Usai melaksanakan razia di tempat hiburan malam yang terletak di Kecamatan Helvetia Medan, tim gabungan BNN Provinsi Sumatera Utara langsung menuju ke tempat hiburan Monkey Bar yang berada di Jalan Imam Bonjol, Medan. Sesampainya di tempat hiburan malam tersebut, petugas langsung menuju lantai 2 dan mendapati puluhan pengunjung yang sedang asik menikmati alunan musik dari tempat tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah maraknya peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan malam yang ada di Kota Medan, salah satunya tempat hiburan Monkey Bar. Dalam razia kali ini, petugas gabungan melakukan tes urin kepada para pengunjung dan karyawan Monkey Bar tersebut. Dari hasil tes urin, tidak ada pengunjung ataupun karyawan yang positif mengkonsumsi narkoba. Kasih Pemberantasan BNN Provinsi Sumatera Utara AKBP Agus mengatakan bahwa razia tersebut dilakukan menjelang dalam rangka perayaan Tahun Baru. Melaksanakan operasi di tempat hiburan yang juga tempat peredaran penyalahgunaan narkotika. Ya. Ini kita lakukan sebagai bentuk pengawasan dan pemeriksaan juga untuk menciptakan kondisi situasi menjelang Tahun Baru. Dari Medan, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Akibar.